Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya RFM Gaming. Baca. Jadi gini guys, tadi saya bermain duo sama si Gondor ini tuh, Gondor is forever. Duo. Nah, tadi saya nggak nge-record, tapi saya menemukan konten yang menarik gitu. Penasaran kan kontennya seperti apa? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Share ke teman-teman kalian agar channel ini berkembang dengan pesat. Oke, amin. Yuk, tanpa banyak basa-basi, kita langsung menuju in-game-nya aja. Let's go. Yo guys, di sini kita mendapatkan tim musuh Natalia, Saber, Glenn, Cyclops, dan Jawhead. Dan di tim kita ada Sun Xian, Eudora, Alice, dan Belerick. Yang duo kita ini adalah Alice. Jujur. Welcome to Mobile Legend. Di sini saya menggunakan Aldo Cipher ya. Di sini si teman-teman kita kecuali si Alice nggak sombong gitu ya membalas chat saya di in game tadi pas terapik. Ini saya mengambil dari replyan ulang. Soalnya tadi gak tahu ada momen epic gitu. Sini saya mengambil bab dulu, kita bab merah, kita ambil bab biru. Di sini Natalianya mau ngerusuh tapi nggak bisa dianya. Malah mati sama turret, mati sama Eudora. Awal yang baik ini. Tetapi saya mana saya mau habis kan? Tuh sekali habis langsung pakai. Nah di sini saya memutuskan untuk beli mana Rajan yang 3% nambahnya. Supaya stacknya dapat kita beli satu dulu aja. Udah sekiranya biji ya. Atau bukan biji lah sih. Kalau Indonesianya keluar nanti kita geprek gitu. Di sini saya beli satu dulu aja. Nah, udah gini beli. Kita beli Nimble Blade ya buat jungle. Di sini saya roaming ke atas. Saya udah level 4, tapi duit saya lebih banyak sih unggul daripada mid lawan. Di sini ya saya farming lagi. Mendapatkan stack. Di sini saya mau nge-turtle tapi jadi kalau gak salah mah iya jadi nggak jadi saya nafsu ke si Natalianya malah mati sayanya nggak tahu masih ada skill 2 Natalianya jadi mati kita goblok. Di sini saya kembali hidup dan saya akan mengambil bab merah lagi. Nimble Blade udah jadi ya. Kita bikin Raptor Machete fullkan itunya jungle-nya. Ya, kita dapat stack lagi. Di sini farmingan saya ambil semuanya buat jadi stack-nya. Nah, di sini kita ngambil bab biru lagi, tapi Natalianya mau ngeganggu ini. Tetapi tim kita bagus mengcover kita ya. Gak kayak yang pertama Aldous itu video sebelumnya. Sangat menjengkelkan sekali.
Di sini teman-teman kita sabar, tidak chat-chat yang bikin kita kena mental ya. Meskipun gitu saya tidak akan kena mental sih. Kalau kena-kena teing mah kita juga bakal naps gitu. Bacot. Sama ada manusia, kita juga admin juga manusia, ada salah ada enggak. Di sini saya farming lagi, terus cleannya udah level 7 lagi, licik dia. Ngambil dari minion kali, saya mah ngambil jungle-jungle. Raptor macetnya udah jadi, kita bikin sepatu lari ya. Karena kita nggak pakai flicker kan. Nah gunanya mana regen itu supaya kita nggak kehabisan mana. Di sini teman kita mati beleriknya. Maaf aja ya yang pakai belerik kalau misalkan nonton video ini. Sama odoranya, maaf. Di sini kita ngebab lagi bab merah. Setelah ngambil bab merah kita mengambil minion dulu. Sayang minion ya. Kita ngambil minion dulu. Langsung bab merah. Gak bab biru lagi kita ngambil. Nah di sini sepatu lari kita udah jadi. Kita bikin Blade of the Serpentine ya. Di sini klingnya mati, kita mendapatkan 10 stack, guys. Di sini Natalianya nafsu mau membunuh kita, tetapi kita ada belari untungnya. Kita selamat. Kita nge-recall di situ, di sini. Dikiranya kita ada dijukut Natalia. Di sini belariknya mati demi mau lindungi kita ya. Sangat disayangkan sekali. Tetapi mereka nafsu, jadi mati sama teman-teman kita. Kliennya mau nge-turtle, tetapi tidak jadi karena saya meng-clear minion. Di sini saya memutuskan turtle. Alhamdulillah dapat turtle-nya. Tapi sangat disayangkan kita tidak memakai skill 1 buat nambah stack ya, karena takut dicuri. Saya di sini mengambil bab merah lagi. Kita akan menuju Cyclops. Untung Cyclopsnya mati di tangan kita. Kita dapat 10 stack lagi, guys. Di sini kita akan mengambil bab itu minion lagi, mengclear minion, sayang minion. Kita mengambil bab biru. Di sini kita karena farming terus, kita dapat level lebih tinggi ya daripada hiper musuh ya. Di sini Cyclops-nya nggak mati, saya nggak nafsu karena takut mati sih. Jadi intinya mah main game Mobile Legend itu kalau misalkan kita hiper jangan nafsu ya. Nah di sini saya akan ke atas menuju sabar, tetapi sabarnya mati karena beda level sama duit. Masih meskipun diangkat saya tetap tidak mati ya. Ah, di sini si Alice-nya kurang mana di clear minionnya, jadi nggak dapat stack, nggak apa-apa. Tapi kita menuju mid lagi membereskan minion. Saya udah tahu si clan pasti ke mid, jadi saya kabur karena jauh headnya mengikuti clan terus. Di sini saya akan mengambil bab merah lagi.
Nah, Blade of Serpentine jadi ya, yang ini Blade of the Heptasis lah, apa nama itu. Kita akan membuat endless battle ya, menuju endless battle. Nah, di sini saya mengambil bab biru. Setelah bab biru, kita ulti si Natalie dan sabarnya. Kita dapat mega kill. Nah, di sini momen epicnya, kita dapat maniac, guys. Nggak sengaja tadi ke record sama kita. Bukan, kita nafsu aja. Udah paling badak. Nah, gitu kita dapat maniac. Nanti ada momen satu lagi, guys. Kita ini aja. Jungle-jungle lagi. Saya harusnya sih saya kita push turret gitu biar dapat 10 stack, tetapi saya tidak karena pengen cepat-cepat end gitu. Kita nge-load aja. Guys, maaf ya kalau misalkan ada yang dekat-dekat gitu. Soalnya di sini banyak orangnya, jadi saya tadi dulu dan saya lanjut lagi sekarang. Soalnya takut dia kedengaran gitu saya ngomongnya. Dan sini sebelumnya mati sama saya, legendary double kill. Kita mendapatkan maniac satu kali ya, nanti ada momen epic lagi di sini. Mati sama ulti SS anjir, haha. Di sini udah jadi endless battle ya. Kita bikin brute force bridge plate. Soalnya di tim musuh banyak physical attack-nya ya. Setelah udah jadi item itu, kita akan beli sayap. Namanya teh apa? Lupa lagi lah. Fix Apocalypse again kalau gak salah. Nah, di sini kita membuka war karena Natalie-nya sendiri, kita hajar aja sekali pukul dia. Betul kan? Legendary kita, guys. Di sini saya di ulti sabar anjir. Mati. Oke, guys, kita udah hidup kembali. Di sini saya akan mengambil bab merah untuk memperbanyak stack gitu biar sekali tampol. Dapuh, udah mantap ini Aldosnya. Di sini saya sabar dulu, guys. Cari stack lagi biar kaya gitu. Di sini saya clear dulu stack. Oke, langsung ulti ke Natalianya, tetapi saya cancel aja soalnya tanknya nggak mau maju. Di sini saya ambil jungle lagi. Ini saya menuju sayap ya. Again kalau gak salah mah ya. Dulu season 6 kalau gak salah, season 6 sampai season 10-an ganti nama. Di sini saya mau buka war ini teh, belum ada momen. Kita ngelor sekali lagi karena kita nggak akan nafsu gitu, takutnya comeback kan. Ini momen epic ini saya rasa
95% lah kalau misalkan dapatnya itu, gagalnya 95%, 5%-nya lagi pasti dapat gitu. Susah jadi menemukan momen ini, apalagi sampai 3 kali 4 kali momennya. Sekalian ngasih tutorial Aldo, saya juga tuh setelah ini jadi saya mengumpulkan uang dulu jual ini laptop macete. Omae wa mou shindeiru. Nani? Immortal. Nah, di sini momen epicnya lagi, guys. Lihat. Double kill kita ya, guys. Kita disetan sama clean aja. Di sini anehnya teh enggak dapat, aneh tuh. Good job. Maniak lagi kita, guys. Dua game maniak. Kita end aja lah buat konten kan. Meskipun enggak langsung main gitu. Ya, sampai di sini, guys. Momen epic tadi sekalian tutorial sih biar dapat maniak itu 2 kali dalam 1 game. Saya di sini mendapatkan MVP, guys. Terima kasih kepada teman-teman semua yang udah mensupport saya. Jangan lupa ya, like, share, komen, and subscribe ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.